bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول أجداد بيننا وبينكم الكتب. الله تعالى وصحبه وسلم. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibn Aqil Matullah Rahimah, masih di pembahasan Naibul Fa'il, An-Naibu Anil Fa'il, pengganti dari Fa'il. Ini setiap ulama kadang punya istilah yang lain. Nah, kalau di Jurumiyah mungkin Alladhi Lam Yuzkar Fa'iluhu, yang tidak sebutkan fa'ilnya, kan itu. Kalau ini dengan istilah yang mudah, An-Naibu Anil Fa'il. Sebutkan pada pertemuan terlewat di awal pembahasan Naibul Fa'il, itu dia menggantikan fa'il. Naibul Fa'il itu, maka dia mengambil hukum-hukum dari fa'il, ya, terlewat. Berikutnya qala Ibnu Malik rahimahullah, fa awwalul fi'li utmuman wal muttasilu bil akhir iksir fi mudiyyin kawusil waj'alhu min mudari'in munfatihan kayantahi al-maqulu fihi yuntaha. Yani fa'awalul fi'li, awal dari fi'il, ini cara membuat. Menggunakan Naibul Fa'il. Yang kita ketahui, kalau fa'ala menjadi apa? Wila. Kalau fi'il mudhari'nya yuf'alu. Ya kan, fa'ala menjadi fu. Fu, yani fa'nya itu ditumah. Wal muttasil bil akhir, yang bersambung dengan akhir, yani sebelum akhir itu iksir di kasroh. Fu ila, kan itu. Fi mudyin, di dalam fi'il madi kawusila. Itu. Waj'alhu min mudhari'in, jadikan di fi'il mudhari'nya mungfatihan, di fathah. Ya. Kayantahi, yani jadikan mudhari'nya itu fathah apa? Seperti yantahi al-makul fihi, yantahi kalau dia itu digunakan makul fi, yani maf'ulnya, ya. Yani naibul fa'il, naibul fa'ilnya itu apa? Yuntaha. Yantahi menjadi yuntaha. Jadi sebelum akhir di fathah yuf'alu, kan itu yuntaha, jadikan yudhamu awalul fi'li, didhamah awal fi'il alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak sebutkan fa'ilnya, mutlakon secara mutlak, ya. Ai yani sawa'un kana madian, sama saja di itu fi'il madi au mudhari' atau fi'il mudhari', yang pertama didhamah, ya, fu'ila. Demikian juga yuf'alu, kan itu. Awalnya pokoknya di domah. Wa yuksaru ma qabla akhir al-madi, di kasrah sebelum akhir dari fi'il madi. Ya. Fu'ila, kan itu. Wa yuftahu al-mudhari', dan fi'il mudhari' di fathah sebelum akhirnya. Ya, contohnya, ya, kalau dia itu bukan tiga huruf. Wa misalu dzalika fi'il madi qauluka fi wasala, demikian itu di fi'il madi di mudhari, kau luka ucapanmu fi yantahi yuntaha. Yantahi kalau dibuat, ya, mungkin itu yuntaha. Kemudian berikutnya kalau Ibnu Malik rahimahullah taala, wa thaniyata liyata al mutafa'a ila munazah, yani setelah taknya itu di fil mutawaah itu apa, kal awali, seperti yang pertama, ya, seperti yang pertama ini tuduh rija mukayirnya apa di doma awalnya, kemudian setelahnya itu yang kedua di doma seperti yang pertama, ya, perselisihan wasali saladi bi hamzil wasli, ya. Ada pun yang ketiga setelah taknya itu ikhta daro pada hamzah wasl di depan ikhta daro hamzahnya itu
yang di kasroh. Kal awali, seperti yang pertama. Ij'alannahu, jadikanlah dia. Ya, seperti ustukhliya. Jadi iqtah doro berarti apa? Uqtudiro. Karena misalnya domah, taknya domah juga. Jadikan sama. Seperti jadi ya. Apabila fi'ilnya itu mabni lil maf'ul, yani moga yurusigoh berubah bentuknya, muftatahan bi ta'i al muta'ah, didahului dengan tak muta'ah seperti tadah roja itu, ya. Dhamma awaluhu, di dhammah pertama, wasani dan yang kedua, itu. Wadzalika kaqaulika, seperti ucapanmu fi tadah roja, berguling-guling, tuduh rija. Di dhammah yang pertama, yang kedua ikut, ya, tuduh rija. Wa fi takassara, ya pecah, tuku siro, sama. Watago, wafitago, fala. Ya ini seakan-akan lupa, seakan-akan ya ini lalai menjadi tugu fila, gitu. Kemudian waingkana muftatahan bihamzati, kalau diawali dengan hamzah wasl, bihamzati waslin. Ya ini kalau didahului dengan hamzah wasl, ya. Dhamma awalu, di dhamma awalnya, wasalithuhu, demikian juga yang ketiga. Yang pertama dan yang ketiga sama. Wadalika kakolika, seperti itu, seperti ucapanmu, fi istahla, jadi ustuhriya, nah, ya kan? Nah, ini berhias, menjadi ustuhriya, di domah yang pertama, dan yang ketiga juga di domah. Wafi iktadara uktudiro, mampu. Ya, domah hamzah dan taknya itu. Wafi intolako untuliko, berangkat. Intolako menjadi untuliko, tuh, ya. Salam di sini, semoga Allah memberkati.